Menengah terkait pikiran ngungkulan inflasi belukar wabah COVID-19 di Cina, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nibanan Pancen ke Sekretaris Daerah Jawa Barat ke ngadegen tim khusus percepatan waragat bansos. Eta Gubernur anu loma disebut Emil Teh miharep ketak belanjakan APBD lebih awal mampu ngahudang widang ekonomi masyarakat sangkan inflasi bisa dikadalikan. Ngaliwatan rapat koordinasi tim percepatan inflasi daerah, Ridwan Kamil Nibanan Pancen ka Sekretaris Daerah Jawa Barat sangkan ngadegen tim khusus percepatan pencairan dana bansos. Ceketa Gubernur anu loma disebut Emil ketah ngabalanjakeun APBD ti anggal namula mampu ngarojong widang ekonomi masyarakat. Emil miharap ketah ngadegen eta tim khusus teh mampu ngariksa inflasi di Jawa Barat. Mudah-mudahan semua kena ya, tidak hanya Jawa Barat, tapi insya Allah kita kan sudah pernah teruji dengan krisis-krisis ekonomi, dengan cara Pemprov Jabar sekarang tadi bikin tim khusus, insya Allah inflasi akan terjaga, harga-harga insya Allah tetap terjaga. Sejeroning itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawan Tongerong, arahan Gubernur anu marentahkeun sangkan waragat bansos, saganjangna dikamalirkeun teh merenah pisan. Jek dirina eta hal teh bakal ngarojong sangkan tumuhna ekonomi ngaronjat ngaliwatan konsumsi masyarakat. Tina sawatara survei anu dilakonan Bank Indonesia reregedna nyaeta kalekedna kiriman. Sanajan kitu pihak nengerong eta hal teh ukur saheulaan lantaran kiwari Cina mimiti ngunyang deui. Herawanto ge sapu kana pamerdih gubernur ngeunaan kateg saheulaanana kawijakan pamarentah daerah naekeun tarif kawas transportasi jeung pajeg. Dirina ge optimis inflasi jero sataun ieu bisa dikadalikeun najan aya tekenan utamana ti volatile food. Di beberapa survei yang kita lakukan memang ada wait and see, gangguan-gangguan produksi karena kelambatan pasokan bahan baku dari China sebenarnya. Jadi ini tapi juga kami memandang bahwa ini temporer. Kiwari COVID-19 di Indonesia mucunghulkeun rea tekenan di Jawa Barat lantaran rea barang pikeun konstruksi tepi ka pangan anu diimpor ti Cina. Samalah cek Gubernur Jawa Barat, pamaunan Masjid Al-Jabar oge gejed balukar elatna kiriman barang pikeun konstruksi anu diimpor ti Cina. Budi Hartati, Bandung TV.